Halo teman-teman, welcome back again to my channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua selalu baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat speaker tower dengan sistem 21. Kembali di sini saya akan menggunakan sebuah pipa PVC, kurang lebih nantinya saya memakai 50 cm, ini ukuran 2 inch. Untuk tutupnya sendiri ini nanti ada, kita pakai dock 2 buah, sini 2 buah, dan satu lagi dock 3 inch, enggak besar nih, nanti buat tempat duduknya tower. Karena ini nanti saya bikin sistem 21, jadi saya akan membuat 2 buah speaker tower plus nanti satu lagi buat speaker subwoofer. Satu lagi teman-teman, ini nanti ada satu lagi pipa 1 inch nanti buat kakinya ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya semangat buat video-video seperti ini. Kita lanjutkan, kita ngopi dulu guys. Oke bro, kita panaskan dulu ini supaya bisa lurus. Selesai teman-teman, dan sekarang saya membuat subwoofernya. Ada 2 buah speaker kanan dan kiri seperti ini. Ini dia teman-teman bahan-bahannya, ada ampli 21, modul bluetooth, ada
kabel saklar on off, switch buat mematikan dan menghidupkan bluetooth buat pindah LAN nantinya. SU 5 ampere 12 volt, dan regulator 5 volt buat ke bluetooth nanti, dan beberapa kabel seperlunya. Ini dia boxnya, sudah saya cat. Ini pipa 8 in saya pakai langsung buat terminal, udah saya siapin di lubang ini, tinggal kita pasang aja. Dan di sini untuk panel juga dari pipa nih, saya kasih lubang juga, tinggal mati langsung pasang saja teman-teman, let's go. Today, just